Selamat beraktivitas, selamat berjumpa lagi tentunya masih di channel Vicky Tirta Dindasel, tempat kita berbagi pengalaman sesama pengusaha depot air isi ulang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak bosku semua untuk melihat proses muat galon sebelum dikirim ke pabrik untuk diproses pembuatan galon baru. Untuk prosesnya bagaimana? Mari kita saksikan bersama-sama. Dan seperti bosku lihat di video, di sini banyak galon bekasnya. Nanti prosesnya kita belah dulu galon bekasnya menjadi dua bagian agar kita memuatnya lebih enak dan bisa muat lebih banyak. Ya, seperti bosku lihat di video, untuk proses pembelahan galonnya seperti ini bosku, dan sekarang sedang naik menuju truk untuk diangkut ke pabrik pembuatan galon.